Hai pemirsa, jumpa lagi dengan saya Anggara Siwe. Kali ini saya akan berbagi tips sehat alami dengan Anda, yaitu bagaimana cara menghilangkan bekas jerawat dengan menggunakan bahan-bahan alami. Kali ini kita menggunakan madu. Mengapa madu? Madu mengandung hidrogen peroksida yang berfungsi sebagai antiseptik untuk meningkatkan kekebalan kulit Anda dan menangkal bakteri yang dapat menyebabkan jerawat. Madu juga memiliki sifat antiinflamasi dan antibakteri yang dapat membantu menghilangkan bekas jerawat dan membantu kulit Anda lebih cepat sembuh dari luka. Bagaimana cara membuat masker madu? Yuk, kita ikuti. Baik pemirsa, untuk membuat masker madu, bahannya simpel aja, yaitu madu. Namun sebelumnya, kita bersihkan dulu wajah dengan air hangat untuk menghilangkan sisa-sisa make up dan kotoran lainnya. Caranya seperti ini. Gerakannya muntah dan lembut. Oke. Setelah itu, kita oleskan madu dengan lapisan tebal pada seluruh area wajah Anda. Seperti ini. Gerakannya lembut pemirsa. Oke, biarkan madu menempel pada wajah Anda selama 15 menit sampai 1 jam. Setelah itu, kita bilas wajah Anda dengan air hangat sampai benar-benar bersih. Oke. Hal ini bisa Anda lakukan 2 sampai 3 kali dalam seminggu. Oke pemirsa, demikianlah cara menghilangkan bekas jerawat dengan menggunakan masker madu. Lain waktu kita akan berbagi tips kembali tentang bagaimana cara menghilangkan bekas jerawat dengan bahan-bahan alami lainnya. Oke, ikuti terus ya video-video kami selanjutnya. Dah.